Em Figo. Cruzamento, Nuno Gomes e 1-0 para Portugal. Minuto 44, a seleção portuguesa no meio, Nuno Gomes e o 2-0 para Portugal. Meio golo é de Figo, a outra metade é de Nuno. Paleta por Nuno Gomes. Trocou as voltas completamente. Juanito não teve velocidade para parar o ponta-de-lança português. A meia distância de Portugal a funcionar através do avançado centro é curioso, né? Semenjak abad 20, Portugal dikenal sebagai salah satu penghasil bakat-bakat sepak bola terbaik dunia. Dimulai dari Eusébio pada tahun 60-an, yang berhasil membawa Portugal mencapai tempat ketiga di ajang Piala Dunia 1966, dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan 9 gol. Hingga sosok fenomenal Cristiano Ronaldo yang bergelimang gelar penghargaan pemain terbaik dunia. Di antara Eusébio dan Ronaldo, pernah mencuat generasi emas Portugal dengan sederet nama seperti Luis Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto, dan satu nama yang sebenarnya tidak kalah hebat namun tertutup oleh sinar kebintangan rekan-rekannya. Dia adalah Nuno Gomes. Buat penggemar sepak bola awal era 2000-an, tentu tidak asing dengan penyerang berambut gondrong itu. Apalagi dalam setiap penampilannya di level klub maupun timnas Portugal, Nuno Gomes sangat identik dengan nomor punggung 21. Dan tentu saja, penggemar sepak bola tak akan melupakan gol yang ia cetak ke gawang David Simon di partai perdana fase grup Piala Eropa tahun 2000. Gol dari tendangan kaki kanannya hasil umpan Rui Costa berhasil membawa Portugal menyelesaikan misi comeback dengan skor akhir 3-2 setelah sebelumnya tertinggal 0-2 saat berhadapan dengan Inggris. Gol yang sangat spesial bagi Nuno Gomes karena merupakan gol debutnya di tim senior Portugal setelah 4 tahun menanti, dan juga merupakan penampilan perdananya di turnamen internasional. Bahkan ia kemudian mencetak gol indah ke gawang Perancis di babak semifinal tanggal 28 Juni 2000, melengkapi total 4 golnya sepanjang turnamen. Ironisnya, semua itu berakhir anti-klimaks. Gomes mendapat kartu merah di masa extra time akibat memprotes keras yang berujung mendorong hingga terjatuh wasit asal Austria, Gunter Benko, yang menghadiahi penalti bagi Perancis. Akibat insiden tersebut, Gomes harus menerima sanksi hukuman 7 bulan tidak boleh tampil di pertandingan internasional. Episode menyedihkan bagi Nuno Gomes. Sejak insiden itu, posisinya diisi oleh Pauleta dan bahkan tak tergoyahkan hingga sanksi Gomes berakhir. Pada beberapa event internasional yang diikutinya, seperti Piala Dunia 2002, 2006, dan Piala Eropa 2004, mantan pemain yang sangat identik dengan raksasa Portugal SL Benfica itu lebih sering duduk di bangku cadangan. Meski demikian, ia tak pernah kehilangan semangat untuk menunjukkan kembali kelasnya. Meski demikian, ia tak pernah kehilangan semangat
untuk menunjukkan kembali kelasnya. Saya siap untuk dimainkan, kata Gomez. Seperti dikutip ESPN, saya percaya dengan kemampuan saya dan saya sangat ingin untuk dimainkan. Saya menjalani turnamen yang hebat saat berlaga di Piala Eropa 2000. Tapi saya kemudian ditendang. Saat saya kembali, Pauleta tengah berada dalam penampilan terbaiknya dan mencetak banyak gol. Tambah pemain yang masuk ke dalam jajaran Euro 2000 Team of the Tournament itu. Pasca turnamen Piala Eropa 2004, karir Gomez juga banyak mengalami kemunduran akibat sering didera cedera. Wajar pelatih timnas Portugal saat itu, Luis Felipe Solari, jarang memberinya kesempatan. Penantian untuk kembali akhirnya tiba saat usianya sudah memasuki 32 tahun. Dia meraih posisi penyerang utama dan bahkan memegang ban kapten di turnamen Piala Eropa 2008. Saat itu, Pauleta sudah mulai menurun termakan usia dan tidak masuk skuad. Gomez berhasil mencetak satu gol sepanjang turnamen yang ia lesakkan ke gawang Jens Lehmann melalui tendangan kaki kiri di babak perempat final. Sayangnya, di laga tersebut, langkah Portugal harus terhenti di tangan Jerman. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun, dia absen dari sepak bola internasional dan hanya aktif bermain di Liga Utama Portugal bersama SC Braga. Di masa itu, Gomez sudah jarang turun sebagai starter. Namun, secara mengejutkan, dia kembali dipanggil pada bulan Oktober 2011 untuk laga kualifikasi Piala Eropa kontra Islandia dan Denmark. Dia mengisi posisi Hugo Almeida yang cedera. Di laga kontra Denmark, tanggal 11 Oktober 2011 itu, Gomez berkesempatan tampil di babak kedua menggantikan Helder Postiga saat Portugal sedang tertinggal 0-2. Momen itu kelak menjadi laga terakhirnya untuk Seleção. Gomez tercatat tampil 79 kali membela timnas Portugal, di mana hingga kini ia masih menjadi top skor kelima sepanjang sejarah Portugal di bawah Pauleta, Luis Figo, Eusebio, dan Cristiano Ronaldo dengan mencetak total 29 gol bagi Seleção. Sayangnya, dengan bakat yang dimiliki dan sebagai bagian dari generasi emas timnas Portugal kala itu, Nuno Gomes gagal menghiasi karir internasionalnya dengan raihan gelar juara. Padahal, dengan kualitasnya, Nuno Gomes jelas bukan penyerang yang buruk. Bahkan dia dinilai lebih baik dari Pauleta. Dirinya bisa menjadi pemain yang konsisten saat tampil di turnamen besar, selalu mencetak gol di 3 edisi Piala Eropa buat Portugal tahun 2000, 2004, dan 2008. Itu yang tak dapat dilakukan Pauleta. Saat turnamen Piala Eropa 2004 di Portugal, Gomez mencetak satu-satunya gol penentu ke gawang Iker Casillas untuk membawa timnya ke babak perempat final. Dan di Piala Dunia 2006 di Jerman, walau jarang bermain, satu gol berhasil dia lesakkan melalui sundulan kepala untuk memperkecil ketertinggalan dalam perebutan tempat ketiga melawan tuan rumah.
jika dibandingkan dengan kompatriotnya di timnas pada saat itu, seperti Rui Costa dan Luis Figo, yang berkarir di tim besar Eropa, seperti Real Madrid dan AC Milan. Gomez memang bukan apa-apa. Dia tidak pernah memperkuat tim papan atas Eropa. Dia hanya pernah bermain di Liga Utama Portugal bersama Boavista, SL Benfica, dan SC Braga. Di Serie A Liga Italia bersama Fiorentina, serta di penghujung karirnya, berlaga di Championship kasta kedua Liga Inggris bersama Blackburn Rovers. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, yang lahir di Amarante, Portugal, tanggal 5 Juli 1976, atau yang lebih dikenal sebagai Nuno Gomes, yang diambil dari nama belakang penyerang Portugal favoritnya, Fernando Gomes, akhirnya memutuskan pensiun pada tanggal 1 April 2014. Dia yang kini berada di belakang layar sebagai pandit sepak bola akan selalu dikenang sebagai salah satu dari sedikit penyerang Portugal yang kompeten, yang memiliki kontribusi gol-gol penting di kejuaraan internasional.